Wahaikum tahiyat al-islamiyah, tahiyat al-yusrimu bihalul jannah, wa tahiyat al-tudahil kulub, sururan wa salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala rasuluhu bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang terhormat para dewan hakim yang arif dan bijaksana, yang saya taati dan muliakan para alim ulama al-asatid wal ustada fi hadal makan, dan tidak lupa sahabat dai seperjuangan serta hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Takdir kita berjumpa, atas kudrat Allah kita bertemu. Sebelum saling menabung rindu, tiada kata yang pantas terucap kecuali kalimat syukur alhamdulillah. Karena hidayahnya kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Hati yang rindu akan syafaatmu ya Rasulullah. Salawat ma'asalam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin umat, pemberi syafaat di hari kiamat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, datang akan pergi, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Alangkah indahnya bertemunya kita, meninggalkan kenangan yang indah dan melekat di hati hingga di akhirat. Berdirinya saya di sini bukan maksud menggurui ataupun melangkahi, hanya sekedar menasehati untuk muhasabah diri dengan tema menata hati dan rendah diri. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah shadaqallahul 'adzim yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Oke. Ladies and gentlemen, di era pergalauan ini banyak orang-orang yang berpikir bahwasanya mereka bisa tanpa bergantung. Akhirnya mereka jauh, ketika dekat mereka merasa tidak pantas. Hanya berharap kepada manusia, berharap kepada manusia. Ketika harapan sudah tidak sesuai, endingnya kecewa. Ujung-ujungnya putus asa. Benar apa betul? Padahal tuh ya, Allah seolah-olah ngomong kepada kita, wahai fulan, wahai hambaku yang sedang sedih, yang sedang galau, merasa sendiri tidak punya siapa-siapa, bahkan merasa Allah tidak terlibat dalam hidupnya, ingat hambaku, mawadda'aka rabbuka wa ma qala, aku adalah Tuhanmu yang menciptakanmu, menjagamu, gak pernah meninggalkan kamu, apalagi benci sama kamu. Tuh kan, Allah tidak benci sama kita. Sehingga dekatkanlah diri kepada Allah agar hati kita menjadi bersih. Hati yang bersih adalah kunci dari semua amalan. Loh, bukankah satu amalan cukup dengan niat saja? Benar. Innamal a'malu binniat. Innamal a'malu angin pestine saben-saben penggawean iku binniatin kelawan niat. Tetapi panggone niat niku wonten teng ati.
Masa iya? Niat sudah mantap, tapi hati goyah. Yang benar saja rugi dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika ya Allah. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Subhanallah. Sekelas Nabi saja berdoa, yang jelas-jelas imannya kuat dan kokoh. Lalu bagaimana dengan kita, manusia yang tak sempurna, iman naik turun saja, apakah tidak berdoa? Oke, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, selain menata hati, kita juga perlu rendah diri, atau juga disebut dengan rendah hati. Cara basa pesantren itu tawaduk. Ada salah satu makalah yang mengatakan, asy-syarifu bil adabi la bin nasabi. Kesempurnaan itu didapat dengan adab, tidak dengan nasab. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali pernah berkata, kalau kamu pengen sopan, gampang ketika kamu melihat anak kecil, wa aqallu minni damba. Mereka dosanya lebih kecil, ya karena masih kecil. Secara logika ya, kalau sudah tua, wa aktaru minni ibadatan. Mereka lebih banyak ibadahnya, karena umurnya sudah banyak. Ya, dengan cara ini kita dapat menghargai sesama manusia. Tidak memandang mana yang tua,